dalam pertandingan Liga 1 malam ini yang mempertemukan tim ibu kota Persija Jakarta melawan PSS Sleman. Sementara ini, hingga menit ke-34, tim ibu kota sudah unggul 2-0 lewat gol dari Michael Krimincik di menit ke-2 dan 26. Data statistik pun mencatat, tim ibu kota mendominasi jalannya pertandingan dengan 62% ball position, menciptakan 5 tembakan, 2 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, dipastikan Macan Kemayoran akan menempati posisi kedua dengan koleksi 66 poin. Sedangkan bagi Sleman, hasil ini akan membuat mereka menempati posisi ke-17 dengan koleksi 34 poin.